Ini namanya Popsicle Moon Visor. Ya, ini projectnya Miracle waktu kemarin TD Lift, tapi karena enak, akhirnya kita keterusan bikin di rumah sendiri. Yang satu ini dari strawberry. Jadi buah strawberry di blend, dicampur yogurt dan bla 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 yang lain, lalu dicetak. Dan kalau cuaca panas kayak gini, enak banget. Ada yang mango, ada yang blueberry. Pokoknya sesukanya kita deh mau pakai buah apa. Tapi ini benar-benar sehat karena tanpa gula, buahnya asli, nggak pakai pengawet, nggak pakai pewarna, nggak pakai perasa. Jadi semuanya asli, rasanya asli, warnanya asli. Enak. Masih ada rasa kasar-kasarnya strawberry. Enak banget. Seger. Gak tahu juga kenapa dikasih nama Moon Visor. Moon Visor. Moonnya bulan. Wishnya make a wish. Lalu setiap buah itu ada namanya. Aku ingat yang mango itu dikasih nama Golden Moon. Terus yang strawberry ini namanya Blood Moon, karena merah ya. Terus ada lagi yang Sailor Moon. Sailor Moon itu yang... Sailor Moon itu dari bayam sama mango. Karena yang suka makan bayam itu Popeye. Dan Popeye adalah seorang sailor. Ya, karena namanya ada Moon, jadi akhirnya Sailor Moon. Lucu juga sih. Lalu ada yang campuran blueberry dan teman-teman tuh namanya Extra Moon. Gak tau apa lagi namanya. Enak. Sama aja kita makan buah. Cuman bentuknya es lilin. Tanpa gula loh ini. Enak. Aduh, dingin juga. Kalau dikrokotin, giginya lumayan. Enak di mut. Bisa buat sendiri sih. Tinggal pakai blender. Beli buah frozen aja. Supaya lebih gampang, gak usah tambah es batu lagi. Pakai yogurt. Kalau suka, kalau gak suka ya gak usah, gak apa-apa. Terus dicetak. Dicemplungin buah asli. Ini ada potongan buah mangga aslinya nih dalamnya. Oke. Okay. See you in the next review. Tetap sehat ya. Makan yang manis boleh, tapi yang manis asli aja ya. Jangan, usahakan jangan kebanyakan gula juga. Oke. Okay. See you in the next review. Dadah.